Keterbatasan fisik tidak menjadikan halangan untuk membuat karya indah. Hal tersebut dibuktikan Rahmat Hidayat, pemuda asal Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Meski difabel dan tidak mengenyam pendidikan formal ataupun non-formal, ia mampu mendesain berbagai bentuk busana perempuan yang begitu indah. Ingin tahu bagaimana hasil karya Rahmat? Kita simak liputannya. Meski memiliki keterbatasan fisik, Rahmat Hidayat, pria berusia 25 tahun asal Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, tak patah arang dalam membuat suatu karya bernilai. Rahmat bahkan mampu mendesain beragam busana wanita yang begitu indah. Rahmat lahir dari keluarga sangat sederhana di sebuah desa yang terpencil dari akses kota. Bahkan, karya-karyanya pun nyaris tidak diketahui orang banyak. Rahmat menggambar desain busana dengan sangat terampil dengan menggunakan pensil gambar. Keahliannya dalam menggambar busana wanita didapat secara otodidak. Rahmat pun sama sekali tidak merasakan pendidikan formal ataupun informal. Rahmat, yang merupakan anak pertama dari 5 bersaudara ini, telah mampu menjadi tulang punggung untuk menghidupi seluruh keluarganya. Hasil desainnya cukup diminati banyak orang melalui media sosial Facebook. Satu desain pakaian yang dibuatnya pun cukup murah, hanya dihargai Rp50.000. Menurut Rahmat, model-model baju yang dibuatnya terinspirasi dari film drama Korea King of Fashion yang ditontonnya. Sedangkan hobi melukisnya telah tertanam sejak kecil. Masalah menggambar itu sejak saya kecil. Kalau suka mendesain itu dari waktu saya nonton serial drama, yaitu drama Korea yang judulnya King of Fashion. Ceritanya sangat menginspirasi buat saya buat menjadi bisa menciptakan desain seperti ini gitu. Saya awalnya coba-coba, cuman pas lama-kelamaan itu menjadi hobi buat saya gitu. Iya, senang menggambar dari udah agak gedean, 10 tahunan. Kalau lagi kecil masih coret-coret gitu. Udah dari kecil juga udah kelihatan bakatnya, iya. Bikin kartun. Rahmat berharap hasil kreasinya bisa diminati banyak orang. Selain itu, ia pun berharap bisa bertemu dengan para desainer ternama Indonesia seperti Anne Avanti, Ivan Gunawan, dan lainnya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.